Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Bang Jul, channel motovlog perjalanan dan cerkai. Sahabat itu semua, di suasana maghrib ini ya, inilah suasana terkini di kota Kisaran. Ini suasana senja menjelang maghrib, teman-teman ya. Terlihat volume kendaraan cukup ramai banget. Sekarang ini berada di Jalan Cokro Aminoto. Terlihat ini ramai banget ini aktivitas masyarakat senja menjelang maghrib ini, teman-teman ya. Nah, situasi terkini di kota Kisaran. Tanpa di SPBU Jalan Cokro cukup ramai ini ya, teman-teman ya. Ada grosir Bandung. Jadi kalau senja menjelang maghrib ini aktivitas masyarakat meningkat ini di jalanan ini ya, teman-teman ya. Cukup padat ini kendaraan, tapi lancar ya. Tampak di depan sebelah kanan Bang Jul adalah stasiun kereta api Kisaran. Inilah ada stasiun kereta api Kisaran. Sebelah kanan Jalan Kartini. Ramai banget ini ya, maghrib-maghrib ya. Kiri ini Telkom, ini dia Telkom Group. Di depan itu Arema, ini jual apa, pizza ya teman-teman ya. Belah kanan itu Jalan Wahidin. Kita lanjut lagi. Ada Mixui, ini dia. Ramai juga ya, mager-mager ya orang belanja ya. Kalau ke kanan itu Jalan Mas Mansur. Bentar lagi kita mendekati simpang Sibogat Kisaran. Kalau suasana maghrib seperti ini cukup padat banget ya kan. Inilah dia simpang Sibogat. Jagung bakar. Karena itu Bang Mestika. Jadi teman-teman, inilah situasi terkini di kota Kisaran ya. Kalau menjelang maghrib ini cukup ramai ini. Mungkin ada ya pulang dari kerja, ada pulang dari jalan-jalan, ada pulang dari belanja kan, makanya ramai banget. Belakangnya itu Jalan Panglima Polem. Jual semangka, banyak semangkanya. Ini jual minyak, ada jual kelas kelapa muda. Oh, untuk cuaca macam agak mondong ini, udah berangin ya kan. Nah, situasi di kota Kisaran senja menjelang maghrib ini ya. Ini udah maghrib ini ya kan. Bang Jul pun masih dalam perjalanan, tak balik ke rumah. Anginnya agak kencang ini ya kan.
depan itu Tugu Bang Sumut Kisaran. Rame nih ya, orang belanja. Itu ada jual-jual sepatu selap, jual hot pangsi. Di jalan Cokor ini banyak jualan ini kalau udah menjelang malam ya kan. Kita ke kanan jalan Imam Bonjol Kisaran, ini Tugu Juang Kisaran, kalau depan Taman Makjijat. Sekarang kita berada di jalan Imam Bonjol Kisaran. Di sini nggak pala ramai ini. Yo bro, laundry. Tutup ini ponsel Oppo. Jual jus ini ya. Martabak Bangka dan Mesir. Nah, di sini dekat lampu merah udah ramai juga nih aktivitas masyarakat ini ya. Kalau terus bisa ke Irian Market, kita ke kiri ya. Masuk ke jalan Sisingamangaraja. Selamat datang di Kelurahan Kisaran Timur. Ini Atlanta sebelah kiri. Nah, di sini agak longgang ini kan, 1-2 kereta. Tadi kok di jalan Cokro ramai banget ya kan teman-temannya. Jadi teman-teman semua, beginilah suasana senja menjelang maghrib di Kota Kisaran. Di situ maghrib sih itu ramai orang lalu-lalang. Tapi ya mungkin ya nggak baru pulang kerja atau pulang belanja ya kan, makanya ramai. Jadi ya teman-teman ya, sekian dululah perjalanan Bang Jul ini senja menjelang maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.